Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong olahan pangan nasional masuk ke kancah global. Langkah ini dilakukan lantaran pangan nasional ini dipandang belum memikat pasar global sehingga dengan sajian cita rasa yang menarik menjadi modal kuliner Indonesia untuk mendunia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong peningkatan nilai tambah dari industri olahan pangan nasional. Melalui gelaran Pangan Nusa, pemerintah mendorong agar olahan pangan yang didominasi oleh UMKM masuk ke pasar dunia. Terlebih sebanyak 226 produk ditampilkan pemerintah dengan inovasi terbaru. Langkah ini dilakukan lantaran pangan nasional dipandang belum memikat pasar global, sehingga dengan sajian cita rasa yang menarik menjadi modal kuliner Indonesia mendunia. Pameran Pangan Nusa kita termasuk kulinernya ya. Tadi kita lihat di sini kita punya kuliner itu begitu beraneka, banyak dan kaya akan cita rasa. Mestinya kita bisa menjadi juara dunia ya. Tetapi kalau kita pergi kemanapun yang ada itu biasanya makanan Thailand, makanan Vietnam ya. Nah oleh karena itu kita masih kerja lebih keras lagi. Itulah dalam rangka itu ini. Pangan Nusa ini ada 226 UMKM yang kita sertakan agar secara bertahap nanti bisa merambah. Pameran Pangan Nusa 2024 mengusung tema Cita Rasa Nusantara untuk Dunia dan diselenggarakan di ICE BSD Trade Expo Indonesia 2024. Pameran Pangan Nusa merupakan pameran tahunan Kementerian Perdagangan yang menghadirkan kuliner dan pangan kemasan oleh 34 provinsi yang menampilkan produk unggulan khas daerah masing-masing.